Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas sayur mayur dan bumbu dapur di Depok, Jawa Barat juga melonjak. Para pedagang pun mengeluhkan omset yang menurun. Di pasar tradisional Depok Jaya Pancoran Mas ini, hampir setiap jenis sayuran rata-rata naik sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Cabai merah besar yang harganya sebelumnya ada di angka Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu cabai merah keriting naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok selalu terjadi tiap tahun, para pedagang tetap mengeluhkan berkurangnya pemasokan karena stok dagangan mereka yang tak laku terpaksa terbuang. Untuk kalau untuk bawang berapa? Kenaikan? Biasanya 30 jadi 40. Bawang putih? Bawang putih dari 35 40. Untuk cabai? Cabai merah ya? Iya. Dari 35 jadi 40 juga. Iya. Itu kenapa sih Bang naiknya Bang? Ini pengaruh hujan, hujan puasa. Omset sendiri gimana Bang? Ya berkurang banget. Biasanya orang beli sekilo jadi seberapa. Apa harapannya Bang? Ya supaya harganya normal lagi seperti semula. Kasihan pedagang sama pembelinya.